Kita duduk, duduk. Ya, 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 kak. Eh, duduk. Okey. Kita sambung tajuk pecahan. Pertama sekali kita tengok jenis-jenis. Jenis-jenis pecahan. Ha? Tengok di sana tu. Okey, pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhannya. Sebahagian daripada keseluruhannya. Pernah-pernah pecahan ni pernah guna tak? Pernah. Bila guna? Abang selalu cakap tak? Adik main sana adik. Abang selalu cakap tak pecahan ni? Itulah bila abang cakap. Sebenarnya abang ada gunakan pecahan ni bila bagi tahu kamu. Contohnya apa? Abang suruh tuang air kan? Apa abang cakap? Tuang air tu separuh je. Ada tak pernah abang cakap? Nah. Itu pecahan lah tu. Lagi? Makan sikit je. Ha, okey, makan sikit je. Lagi? Potong dua aiskrim tu. Bagi adik kamu separuh. Kan? Ha. Lagi? Potong KitKat tu. Bagi yang KitKat tu, bagi kakak, bagi adik. Jadi, seorang dapat? Korang dapat? Saya dapat setengah. Kalau KitKat tu ada tiga. Satu, dua, tiga kan. Jalur tu ada tiga kan. Jadi seorang dapat? Tiga. Saya dapat tiga. Dapat? Dua. Satu daripada? Dua. Satu daripada tiga lah. KitKat tu ada tiga. Kamu bagi, kamu bagi kakak satu. Jadi satu daripada? Tiga. Dia adalah sebahagian daripada keseluruhan. Keseluruhannya tiga lah. Betul? Betul. Ha, okay. Sekarang ni angka di sebelah atas bagi satu pecahan dinamakan yang atas ni namanya pengangka. Yang bawah namanya penyebut. Ha, ni contoh pecahan. Contoh pecah. Ha, satu daripada berapa bahagian? Empat. Empat bahagian. Dibaca sebagai? 1/4. Okey, kita tengok lagi ada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ialah pecahan yang punya pengangka. Pengangka yang mana? Atas ke bawah? Atas. Ha, yang atas. Mempunyai pengangka yang lebih besar daripada atau sama dengan penyebut. Ha, ini contoh-contoh pecahan tak wajar. Kalau atas pengangkanya lebih kecil pada bawah, kita panggil pecahan wajar. Pecahan wajar. Okey. Okey, kita baca lagi. Jika pengangka dan penyebut, penyangka dan penyebut bagi suatu pecahan tak wajar adalah sama, maka pecahan itu bernilai satu. Contohnya apa? Contohnya? Satu. Contohnya? Contohnya KitKat tadi kan? KitKat. KitKat, dia ada KitKat biasanya ada macam ni. Kan? Kamu potong dua. Potong dua kan? Kamu potong dua kan? Jadi kamu makan. Kamu makan yang ini berapa? Satu. Satu kamu makan? Satu daripada? Dua. Dua. Satu per dua. Lepas tu kamu makan lagi sebelah. Kamu tak bagi pun kakak. Kamu makan lagi sebelah. Pun 1/2. Jadi 1/2 dengan 1/2 jadi berapa? 2/2 ni kan? 2/2. Sama tak tangan bawah? Kalau 2/2 ni sama juga dengan 1. Maknanya sebungkus lah KitKat kau makan. Aspa, buat adik main sana. Adik main sana adik. Jangan bising sini. Okey. Okey, kita ada yang ketiga adalah ini jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis
pecahan. Yang ketiga adalah nombor bercampur. Ya, nombor bercampur. Nombor bercampur ialah nombor yang terdiri daripada satu nombor bulat dan pecahan wajah. Kalau macam ni, 1/2 pecahan. Pecahan wajah. Okey, dia bila ada satu nombor bulat, contohnya 2, maka dia akan jadi nombor bercampur. Bercampur. Macam mana kita nak tulis 2 1/2 ni? 2. 2. 2. Kiket tadi, kiket. 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 2. Ni berapa ni? Yang valori ni? 2. 2/2. Bila 2/2 berapa? 2/2 berapa? 2/2 berapa? 2/2 berapa? 1. 1. Ni 1. Yang valori lagi. Berapa ni? 2. Ni berapa ni? 2. 2? Ni berapa? 1. 1. Kenapa? Bila masih ada 2? Ini 2/2. 2/2 sama dengan? 1. 1. 1 kan? Abang lari berapa? 2. 2. Daripada? 2. 2. Jadi tak? 1. Yang ni? 1/2. 1/2. Cik campur. 1 campur 1? 2. 2. 1/2. Macam itulah, itulah maksudnya nombor pecahan bercampur. Buku mana buku? Buku. Ha, buka, buka, buka buku. Kenapa? Abah nak kamu buat misal. Buat pecahan 2 1/4. Buku tulis. 2 1/4. Macam mana nak buat pecahan 2 1/4? Cepat, cepat, cepat. Pecahan dia 2 1/4. Macam mana pecahan dia? Sekarang adalah yang ni kita belajar 2. Nah, apa nak kamu buat yang ni? Yang macam lorik. Macam mana nak buat dia? 2 1/4.